Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1992 ataupun 93, kata Kak Ros, tak begitu ingat. Saya dan suami suka pergi pancing. Dari masa tunang sampailah dah berumah tangga, suka sangat pergi memancing lah. Masa tu kami pancing di daerah timur, kata akak kita ni. Dan selepas suami campak joran, ataupun campak umpan lah ke dalam laut mungkin, saya rehat di situ, ataupun rehat di satu kerusi lah yang ada, betul-betul ada satu pokok ni, pokok mati. Tak sampai beberapa minit, joran suami saya terkena gigitan. Kami sukalah kisi, memang suka, ada rezeki kan dapat ikan. Tapi yang hairannya, suami campak jauh tapi ikan dah pun berada dekat dengan darat. Besar, warna putih pula tu. Jadi bila suami toleh ke arah saya nak kasih tahu pasal ikan tadi, suami saya terkejut dan terdiam. Saya panggil, "Bang, bang, bang Sal, bang." Dengan pantas suami tarik tangan saya dan cakap, "Jangan tanya, awak diam." Seolah-olah marah, mungkin sambil berbisik kerana saya bertanya, ketakutan suami. Kami terus tinggalkan tempat itu tanpa mengambil peralatan pancing yang telah pun digunakan oleh suami. Keesokan harinya, bila saya tanya, suami cakap dia ternampak ada seorang perempuan rambut panjang sedang pandang ke arah kami, khususnya ke arah saya tika itu. Jadi dipendekkan cerita, saya tak tahulah saya ni hamil dan katanya saya tak tahu saya ni apa ni hamil dan keguguran keesokan ataupun harinya. Bila kami tanya dengan abang saya, makhluk itu katanya tahu saya ni berbadan dua lalu memberi ikan tadi sebagai pengganti pada saya. Kami amat terkejut dan sedih dapat ikan yang besar lumayan tetapi dengan gantian kandungan anak dalam kandungan. Kami bersyukurlah yang sebenarnya kami, suami saya pantas dan saya dapat diselamatkan. Walaupun anak dalam kandungan keguguran mungkin tidak ada rezeki, sampai sekarang kami tak pergi lagi tempat yang disebutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini dari Jalil katanya, "Kesi, saya ada seorang jiran. Dia seorang makcik yang tinggal seorang diri dan selalu tutup pintu rumahnya. Jadi pada satu hari ini saya ternampak beliau ni duduk di kolong blok ataupun berada di kolong blok lah. Sedang duduk seorang diri. Beliau duduk di bangku yang berdekatan dengan lift. Ketika saya sedang menunggu lift, saya boleh dengar dengan jelas yang makcik yang sedang duduk di bangku menyanyi kisi. Seolah-olah menyanyilah tak tahu lagu apa yang dia sampaikan eh." Katanya lagi, "Bila saya pusing untuk melihat makcik itu sudah berada betul-betul dekat belakang saya. Walhal awal tadi kedengaran suara menyanyi itu agak jauh sedikit. Makcik itu berada di belakang saya setelah saya pusing dan makcik itu memegang tangan saya. Tangan beliau begitu sejuk. Lift pula sampai dan saya cuba untuk lepaskan tangan genggaman makcik itu di terhadap tangan saya. Bila saya sampai di tingkat saya, dengan terperanjatnya saya melihat makcik itu berada di depan rumahnya dan merenung saya dengan renungan yang tajam. Dengan pantas saya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, saya dapat tahu makcik itu baru meninggal dan orang ramai datang ke rumahnya untuk melawat yang si mati. Itulah pengalaman misteri saya, kisi tolong bacakan. Terima kasih." Dan daripada dengan kita, Jalil di Yishun. Yang ini daripada...